Halo Sobat Ikan Hias, nah ini kita mau update perkembangan telur ikan sepat madu yang kemarin ya sempat bertelur, ternyata ini sudah pada menetas, akhirnya bisa juga menetas nih. Padahal kita mengkhawatirkan ini bakal busuk, tapi rupanya menetas. Lihat tuh banyak sekali anak-anaknya ya. Awalnya kita cuman menaruh sepasang aja ikan sepat madunya, dan ternyata bisa kawin bertelur ya. Sempat acak-acakan, kalau sobat lihat video sebelumnya itu telurnya berhamburan ya, tidak dijaga oleh pejantan di sarang busanya. Jadi kita sebenarnya udah pesimis ini bakal jadi, karena ya itu tadi tidak dijaga oleh indukan, terus airnya juga air lama ini, air tidak pernah saya ganti-ganti. Biasanya kalau air lama itu telur itu pada cepat busuk atau jamuran, dan ternyata alhamdulillah ini pada menetas semua. Sobat bisa lihat sendiri ya, enggak menetas semua sih, ada juga tuh yang jamuran ya, beberapa tidak masih putih-putih gitu terkena jamur, tapi cuman sedikit, masih lebih banyak yang menetas. Ini indukannya yang jantan masih saya belum pisahin ya, masih ada di sini. Nanti kalau sudah berenang-berenang anaknya baru kita pisahkan. Nah ini hari keduanya sudah mulai berenang-berenang anaknya ya. Ini indukan jantan juga sudah saya pisahkan, jadi sudah saya angkat, tinggal anaknya aja nih. Sudah saya kasih makan kutu air juga. Lihat tuh sudah bisa makan. Oke deh, cukup sekian dulu video kali ini, update tentang telur ikan sepat madu yang sudah menetas. Nanti akan kita update terus. Untuk itu buat sobat yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan informasi terbarunya. Oke, silakan di subscribe dulu. Terima kasih.